channel saya. Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten menarik yang lainnya. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan buat tutorial cara cepat dan cara mudah membuat tanda titik 2 di aplikasi Microsoft Excel. Nah, cara ini mudah-mudahan mempermudah pekerjaan teman-teman semuanya. Khususnya teman-teman yang kerja di kantoran ataupun di bagian kepegawaian. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Excel-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Excel versi 2019. Nah, mungkin kalau teman-teman beda versi sebenarnya tidak ada masalah, karena cara ini tetap saja sama. Nah, di sini ada contoh yang sudah saya buat, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Namun, ketika teman-teman membuat titik 2 secara manual, menurut saya itu akan membuat ribet, harus meluruskan, serta harus double tabel mungkin ya. Nah, di sini ketika kita mengetikkan data, maka si titik 2-nya secara otomatis akan langsung muncul dan otomatis lurus serta rapi ketika kita membuat sebuah dokumen dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita akan buat sheet baru. Kita akan buat, saya akan contohkan membuat data biodata seperti yang barusan saya perlihatkan. Kita bikin biodata seperti ini. Biasanya di biodata ada nama, kemudian ada tempat lahir, misalkan saya buat data seperti ini, nanti teman-teman bisa explore sendiri untuk datanya, karena mungkin nanti akan disesuaikan dengan pekerjaan teman-teman juga. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita blok data yang akan kita tambahkan tanda titik 2-nya. Setelah kita blok, teman-teman silakan klik kanan, kemudian pilih format cell. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini, atau kotak dialog format cell. Kemudian pilih custom, ada di kategori paling bawah. Kemudian di bagian kolom tipe di sini, silakan teman-teman ketikkan seperti yang saya contohkan. Ketikkan add, spasi, kemudian tanda bintang, spasi, kemudian tanda petik, titik 2, tanda petik. Oke, saya ulang. Ketikkan add, spasi, bintang, spasi, tanda petik, titik 2, tanda petik. Kalau sudah, silakan teman-teman klik OK saja. Dan hasilnya seperti ini. Ketika kita akan nambahkan data di paling bawah, maka si titik 2 ini atau tanda titik 2 ini akan muncul secara otomatis tanpa kita harus menyeting ulang seperti yang tadi kita lakukan. Misalkan saya akan tambahkan alamat, kemudian nomor HP, dan titik 2-nya muncul secara otomatis seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.